Eh, bau dia sedap. Ni, limited edition untuk Raya. Hi guys, okay, for today's video, I ada something interesting nak share dengan you all. Siapa tahu, Eco Shop sekarang, dia dah jual online. First time bila I tahu je Eco Shop ada jual kat Shopee, I terus macam tak tentu arah, terus dia buka Shopee and I terus pilih-pilih barang and beli. Tapi still lah bagi I, mungkin sebab dia baru lagi, so barang dia tak berapa banyak. For today's video, I akan share dengan you all apa yang I beli daripada Eco Shop dalam Shopee. So, kalau nak tahu lebih, jom. Sebenarnya I tak adalah beli banyak sangat, lebih kurang dalam 8 barang je. Tapi I suka sebab apa cara packaging dia, bila dia post kat you, dia letak dalam kotak. So semua benda selamat lah. Sebelum I start tunjukkan you all, siapa yang baru first time masuk channel ni, please consider untuk subscribe to my channel, hit the bell. Siapa dah pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah sekarang, subscribe, okay? Okay, so siapa yang I beritahu sebelum ni, barang-barang dalam Eco Shop dan Shopee ni tak berapa banyak sebenarnya. Tapi adalah barang-barang yang you all boleh beli. Katakanlah macam susah nak pergi kedai kan sekarang, sebab apa nak pergi kedai kena beratur semua kan. I memang recommend untuk you all beli daripada Shopee online ni. Kalau tak silap I, dia dipost daripada Johor. So, barang pertama yang I beli daripada Eco Shop Shopee ni is this one. Kenapa I beli this one? Sebab apa? Ni limited edition untuk Raya. You nampak tak dengan dia punya Alhambra, dia punya design? Dia sangat cantik. Dia ni sebenarnya ada set. Dia ada set jar, pinggan, cawan and then dia ada alas meja juga. But I just sempat untuk grab ni dua je. Sebab apa? Sold out. Tapi serius memang cantik. So dalam dia ni, cawan ni ada 18 cawan and plate dia ni ada 10 plate. Okay, jujur nak bagi tahu you all, rumah I biasanya bila Raya memang kita akan pakai polystyrene ataupun paper cup tau. Tapi sebab sekarang kita elakkan pakai polystyrene, so I akan pakai paper cup ni. So yes, bagi I, set ni memang sangat cantik. Sebab apa? Nampak sangat-sangat Raya kan. Kesiannya tahun ni Raya, tak dapatlah nak merentas ke negeri. So siapa yang patutnya ada plan untuk merentas negeri untuk balik Raya tapi tak jadi tahun ni? Boleh cerita-cerita kisah sedih kat I, boleh komen kat bawah nanti, okay? So this one recommended. I suka sebab apa cantik and murah. Next apa yang I beli, ini bekas baju. Sebenarnya bekas baju I dah rosak sebab kucing I buat. So I terfikir untuk beli. Biasanya beli-beli kat luar, benda ni mahal tau. Harga dia mesti RM5 ke atas kan. But this one RM10 je. I akan buka tunjukkan you all. Apa yang I suka, dia ada pengikat. I tak tahulah sekarang punya memang ada pengikat ke atau tak. Sebab apa I dah lama tak beli. This one ada pengikat yang mana you all boleh buka. And bagi I, size dia quite okay untuk letak baju kotor. So yes, this one akan letak dalam bilik. I nak beli pink sebenarnya tapi pink dah habis. So I ambil je lah yang biru ni. So yes, this one recommended. Sebab apa boleh ikat macam ni. So dia kemaskan sikit. Sebenarnya macam I cakap tadi, kalau you all pergi kedai Eco Shop, pilihan dia lebih banyak lah daripada you beli online. So masa I tengok tu, I macam tak tahu sangat nak beli apa. So I beli this one. Ada yang pernah komen kat video Eco Shop I, dia kata air freshener dia best. Ya ke? Siapa dah pernah try? Boleh komen kat bawah tak? Betul ke? Bau dia sedap? So, I macam planning untuk letak dalam kereta sebenarnya benda ni. So, I beli this one is apple. I nak try buka jap sebab I nak tahu bau dia macam mana. So, datang dia macam ni. And then, you just boleh buka dia. Eh, bau dia sedap. Serius. Bau dia sedap gila. Bau dia macam bukan yang bau kuat sangat tau. Bagi I kalau letak dalam kereta, bau ni okey. Dia bau apple yang bukan macam tipu punya apple yang bau macam ada bau bahan kimia tu, tak ada. Tahu, I tahu dalam dia ada chemical juga. Tapi bau dia tak ada yang bau chemical yang kuat tu. Bau dia macam apple. Ah, bau I teringat. Bau apple dia macam pencuci tangan tu. Sebiji. So, I okey dengan benda ni. I akan letak dalam kereta nanti, okey? Okey, next siapa yang beli? Spray ni. I pun sebenarnya I tak teringat I beli benda ni. Bila barang sampai I kata, eh I ada tempah ke benda ni sebenarnya? Bila I check balik dari Shopee, oh betul lah I memang ada beli benda ni. So this one is pewangi rumah. Kalau tak silap I, ada juga yang beritahu I benda ni best. That's why I beli. Harga RM2. Dia botol dia besar sangat. And I akan try untuk spray. So I akan spray sikit. Nice. Bau dia very soapy. Bau macam sabun. Tapi sabun lavender. So I rasa I okay dengan bau ni. Dia bukanlah ada bau yang macam aroma terapi tu. Tak. Tapi dia ada bau macam sabun lavender. Okay, kalau nak comparekan bau dia kan, Lebih kurang ya, I cakap macam lavender punya yang kita beli plastik sampah tu, dia ada bau lavender kan. Ini dia lebih kepada bau sabun lavender. So yes, I suka. Siapa yang pernah bagitahu I benda ni best? Serius, memang best. Bau dia sedap. Recommended. So next, apa yang I beli, tong sampah ni. Bukan tong sampah, plastik sampah. Yang this one, I beli lemon. Sebab apa? I rasa masa I pergi Eco Shop, I paling susah nak dapat yang lemon ni. Biasanya I akan dapat lavender ataupun coffee ataupun strawberry. But this one, I beli yang lemon punya. So yes. Siapa tak suka kan? I rasa benda ni kan paling hot sekali kat Eco Shop. Betul tak? Okay, next apa yang I beli. Mirror ni. Sebenarnya lah, satu kelemahan bila kita shopping online, kita tak dapat pegang benda tu. Kita tak tengok kan macam mana physical benda tu kan. I ingatkan benda ni besar. Sebab apa dalam gambar nampak macam besar. But rupanya dia sampai kecil-kecil je macam ni. So maybe kalau you nak susun kat dalam bilik air ke, nak buat cermin, you kena susun banyak lah.
So for me, I suka juga benda ni tapi I tak decide lagi kat mana I nak tampal. Kalau I dah tampal kat mana-mana nanti, I akan update dalam Instagram I. Sebenarnya dia ni cermin yang mana you boleh buka daripada belakang dia and then you tampal kat dinding. Lepas dah tampal kat dinding tu, you kena buka yang depan ni tau. Barulah nampak muka. Kalau tidak nanti dia nampak blur macam ni. Try buka sekejap tunjukkan you all eh. Okay, so dah dapat dah. Sebenarnya bila you dah tampal, you kena buka ni. Baru nampak jelas, nampak tak? So you buka and then barulah you boleh nampak muka. You kena tampal sikit-sikit lah ikut design apa yang you suka. Tapi you boleh create lah macam-macam design. Dalam dia ni ada 60 pieces. The last one apa yang I beli daripada eco shop ni is laundry punya bekas ni. Okay, sebenarnya masa first I beli laundry bag ni, I rasa macam tak ada apa-apa lah. Mungkin laundry bag yang biasa kan, but surprisingly laundry bag ni sangat-sangat bagus. Dia bukan jenis laundry bag yang sehelai tu tau. Dalam dia ni ada sponge. Sebenarnya dia tujuan untuk protect lagi you punya baju tau. Biasanya kalau kita letak dalam ni mesti baju yang sensitif kan, ataupun baju yang belah-belah dalam kan. So dia akan protect mostly untuk kita perempuan ni yang kita pakai ada cangkuk tu kan. Kadang-kadang dia tercangkuk kan dekat lubang-lubang ni. So this one sangat-sangat bagus. This one RM2 sepuluhnya. And yes, I suka dengan benda ni. I sebenarnya planning untuk beli yang besar pula. Sebab apa, bila I nak masuk baju kurung pun ataupun tudung, I akan masuk dalam laundry bag ni. So yes, this one recommended sangat-sangat. You boleh tengok dalam dia, tengok. Dia ada sponge. So, sangat-sangat bagus. So, sebenarnya itu je I beli daripada Eco Shop. Sebab masa I tengok tu, I macam tak sure patut beli apa. Sebab apa, memang tak banyak. But recently I tengok, dia dah mula upload banyak barang. You all boleh masuk Shopee, pergi je Eco Shop. Dia akan keluar terus shop tu. And yes, so this one semua apa yang I beli. I suka dengan apa yang I beli ni. And maybe next time I akan try untuk beli lain pula daripada Eco Shop online ni. Apa yang boleh I cakap? Feel dia memang tak samalah kalau you pergi eco shop tu. Kedai dia besar kan, macam-macam ada. But online ni memang terhad, lebih terhad. And then you tak boleh pegang physical dia kan macam mana. Dia kadang-kadang bila kita pergi kedai, pegang barang tu, dia punya feel lagi macam aura dia tu kan lagi dahsyat kan. Daripada you tak nak beli, you boleh beli. Tu aura namanya kan. Benda ni kira okey lah, ada alternatif untuk kalau macam you malas nak keluar, you boleh beli je online. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.